Badai matahari dengan kecepatan jutaan kilometer per jam diperkirakan menghujani bumi kemarin dan menimbulkan badai geomagnetik di atmosfer bumi. Badai matahari ini diperkirakan memancarkan partikel matahari ke atmosfer bumi dan tiba antara 11 hingga 12 Juli. Hal ini berdasarkan pengamatan dari seorang astronom antariksa senior Dr. Tony Phillips seperti yang ditulis di situs miliknya Space Weather. Ia menyebut, sebuah lubang sudah terbentuk di atmosfer matahari dan memuntahkan aliran angin matahari ke arah bumi. Angin matahari adalah aliran partikel bermuatan atau plasma yang berasal dari korona matahari yang meletus dan berhembus ke luar angkasa. Gelombang angin matahari kali ini dapat memicu badai matahari kecil di magnetosfer. Magnetosfer adalah wilayah ruang yang didominasi oleh medan magnet bumi. Namun, angin matahari kali ini disebut tidak berdampak besar pada bumi. Berdasarkan antariksa Amerika Serikat, NASA memperkirakan kecepatan angin ini rata-rata sekitar 1 juta mil per jam, tetapi bisa saja angin ini bergerak lebih cepat. Imbas dari badai matahari ini bisa dilihat sebagai aurora yang indah pada malam hari bagi mereka yang tinggal di garis lintang utara atau lintang selatan bumi. Aurora akan tampak berwarna-warni di wilayah dekat kutub utara atau selatan. Fenomena ini dikenal sebagai aurora borealis di utara dan aurora australis di selatan. Selain memberi pemandangan indah, peristiwa ini juga bisa memicu gangguan pada perangkat elektronik akibat badai geomagnetik. Peristiwa cuaca luar angkasa ini diketahui mengganggu operasi satelit, mempengaruhi komunikasi radio, dan bahkan menyebabkan pemadaman listrik. Dalam beberapa kasus, angin suara dapat meningkatkan gaya gesek satelit dan menurunkan orbitnya sehingga cukup rendah untuk ditarik oleh gravitasi dan jatuh ke bumi.